wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Jamaah yang amat abah cintai, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, dan selalu ada di hati, yaitu jamaah semua yang hadir malam hari ini. Kalau enggak ada di hati, saya enggak datang ke sini. Bukan karena Kiai Amai saya datang ke sini, ya, tapi karena cintanya Kiai Amai, cintanya jamaah, cintanya panitia, cintanya Haji Mehmet, abah datang ke tempat ini. Oleh karena itu pula lah, karena cinta itu pula lah, ya, kita kumpul. Karena cinta itu pula, besok kita akan kumpul. Karena cinta itu pula lah, dunia ini ada. Betul apa enggak? Karena cinta itu pula lah, Indonesia ini merdeka. Karena cinta itu pula, saya sampean ada. Kalau enggak ada cintanya bapak dan ibu, dipletet saya dan sampean itu. Ya, jadi kita hidup ini ternyata tidak lepas dari apa yang dikatakan cinta. Bapak bekerja karena cinta. Ibu bangun pagi, subuh habis sholat masak karena apa? Karena cinta. Oleh karena itulah, kerjakanlah sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Ikhlas itu tidak akan ada kalau tidak ada kecintaan. Betul? Betul enggak? Jadi ikhlas itu kalau sudah cinta, baru bisa ikhlas. Oleh karena itulah saya kembali datang ke sini. Saya bilang tadi kita semua ada karena cintanya Allah kepada Rasulim. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak hendak mengadakan ciptaan. Jadi Allah tidak akan membuat satu ciptaan seandainya Allah itu tidak hendak menciptakan Rasulillah. Begitu juga adanya sambian, adanya saya, itu adanya adalah ada di cinta. Dari mana abang tahu kalau saya sampean itu ada di cinta? Sebelum sampean lahir, saya lahir, kira-kira sampean ada di mana? Ayo jawab dong. Ayo, ada di mana? Pernah dulu abang bilang ini? Ada di rasa. Rasa senangnya bapak dan ibu. Ibu senang sama bapak, bapak senang sama ibu. Rasa senang inilah kemudian menyatu, ya. Yang kemudian ditingkatkan kepada perkawinan, sehingga rasa ini menyatu, lahirlah saya dan sambian. Begitu juga pengajian ini ada. Sebelum ada di mana? Ada di rasa. Rasa cinta ingin mendatangkan imam-imam ke sini, ingin mendatangkan jamaah ke sini. Kalau tidak ada cinta, memangnya ada bayarannya ngadakan pengajian? Ada apa enggak? Kali habis ngadakan pengajian jadi lurah, jadi camat gitu. Enggak. Begitu juga jamaah. Apa datang ke sini ada bayarannya? Tidak ada bayarannya. Tapi jangan khawatir. Kita tidak mengharap bayaran. Kita tidak mengharap sanjungan dan pujian. Tapi yakinlah, Allah saat ini mengagung-agungkan jamaah manakib di depan para malaikat-malaikatnya.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek, itu dulu Kapolsek saya waktu di Cibitung, Pak Agus. Semoga beliau sekeluarga diberikan sehat oleh Allah. Amin. Ya, pangkatnya cepat dinaikkan oleh Allah. Juga kalau saya jadi Kapolri itu, pokoknya Kapolsek yang rajin datang ke pengajian, naikin. Makanya saya gak jadi Kapolri. Semoga wilayah binaan beliau aman, amin, kondusif, amin, masyarakatnya rukun, amin, pemudanya semua menjadi pemuda-pemudi yang baik, amin, ya. Dan juga Bapak Kepala Desa, ada ya? Bapak Kepala Desa, terima kasih. Pokok disebutlah, mau datang mau tidak ke. Datang Pak Kepala Desanya ya? Ada. Tapi sudah pulang. Sudah pulang. Makasih Pak Lurah. Hebat. Tapi tidak apa-apa. Kita pengajian bukan karena Lurah. Semoga juga panitia ada Pak Latif, biar sakit semangatnya luar biasa. Pas kebetulan sekarang ini malam ulang tahunnya ke-67, tapi walaupun sakit beliau semangat dan cintanya luar biasa. Semoga ditambah, diberikan kesehatan oleh Allah, amin, ditambah umur oleh Allah, amin. Dan juga Kiai Amai, saya mengucapkan terima kasih perjuangannya di tengah hutan, tapi di mana kita berpijak di situ ada Allah. Di mana kita berpijak, di situ kita kumandangkan dikir manaqib Syabdul Qadir Jilani. Jadi ini yang namanya sepi jadi ramai. Jangan ramai jadi sepi. Jadi jamaah manaqib itu bisa membuat sepi jadi ramai. Betul. Dulu saya merintis di Cibitung, sama kayak gini, banyak pohon apa namanya, pohon rambutannya banyak, sepi di tengah-tengah itu, tempatnya ngumpet lagi, ya, hanya jadi rame, pindah ke Dengklok, tengah sawah lagi, kanan kiri sawah, sekarang jadi rame. Ternyata yang membuat ramai itu kumpulnya orang banyak. Jamaah yang amat abah cintai, terlebih lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Haji Memet, ya, yang telah memberikan tempat ini untuk jamiah dikir manaqib Syabdul Qadir Jilani. Berdiri dulu, Haji, biar tahu, ya. Beliaulah yang memberikan tempat ini untuk jamaah dikir manaqib Syabdul Qadir Jilani, yang dikuasakan kepada Kiai Amai. Semoga, bukan semoga lagi, bahkan saya berani bersumpah, wallahi wan nabi, tidak akan ditambahkan susah dan melarat orang yang mau rela seperti itu. Bukan semoga, kalau semoga ini masih ragu. Tapi saya berani bersumpah, wallahi wan nabi, demi Allah, tidak akan membuat sengsara dan melaratnya orang yang merelakan untuk di jalan Allah. Oleh karena itu, jamaah manaqib, jangan pernah merasa takut. Jangan takut rugi. Betul. Jangan takut capek. Jangan takut lelah. Kalau bilang capek, bilang lelah, semuanya capek. Saya dari siang kemarin sudah lebih banyak kiai dari Jawa Timur. Sampai malamnya pun pengajian, sampai subuh, benar gak Ganas? Ngobrol penuh di rumah. Kan tahu sendiri semalam pengajian. Habis itu bangun, rombongan kiai-kiai dari Jawa Timur pada mau pulang. Selesai itu datang lagi tamu banyak, ada kolonel, ada kombes juga tadi. Ternyata, walaupun pangkatnya kombes kolonel, sama punya masalah. Saya kira kalau kombes gak punya masalah gitu, kolonel gak punya masalah, jenderal pun yang datang ke apa, bermasalah juga.
menteri, semua punya masalah. Disinilah hati saya lega. Leganya kenapa? Ternyata jamaah saya punya masalah biasa. Kalau jenderal aja punya masalah, apalagi jamaah. Yang lebih parah lagi, siapa yang gak kenal Viko Kaisar? Betul gak? Pengusaha sukses, ternyata punya masalah. Lebih berat lagi masalahnya. Benar bangga? Tapi karena dia yakin, dia enjoy menghadapi masalahnya itu. Orang kaya datang gak apa. Kemarin ada bupati juga dari Riau. Datang bupati sedang, ujungnya masalah juga. Bupatinya masalah. Gimana masyarakatnya gak masalah, bupatinya juga masalah. Tapi kalau gak ada masalah, kita tuh gak punya gairah dalam hidup ini. Betul? Ketika kita punya masalah ekonomi, ya masalah tanggung jawab dalam keluarga, di situ kita punya apa? Semangat. Nah, ternyata ya, masalah itu adalah cara Allah memberikan motivasi kepada hambanya supaya dia mencari, cari, cari, dan mencari. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba renungkan baik-baik. Jamaah manakib itu 90% awalnya datang ngaji itu bermasalah semua. Gak ada kucuk-kucuk datang mencari ridho Allah, gak ada. Masalah dulu, masalah sumpek. Yang banyak sumpek menyumpek itu masalah. Nah, alhamdulillah masalah yang diberikan Allah justru dari kegelapan pikiran, gelapnya apa? Dalam berpandang kita menemukan cahaya di dalam itu. Cahaya apa? Cahaya keyakinan, cahaya istiqomah, betul? Cahaya cinta kepada Allah. Sehingga walaupun masalahnya tetap ada, tapi masalah tidak lagi menjadi selimut hidup kita, tapi masalah menjadi kendaraan kita untuk berzikir kepada Allah. Betul apa tidak itu? Betul apa tidak? Hidup jamaah manakib luar biasa. Sonnya terlalu anu, kurang empuk gitu. Nah, satu-satu terlalu anu ya, terlalu gemah ya, benar gak? Dikir dulu ya, emutnya temu kadang hilang ini. Nah, orang ceramah itu kadang ada mood-moodnya apa itu. Kalau lagi mood enak, kalau lagi gak mood tuh susah kadang nyari enak itu. Bikin anak aja mood-moodan. Betul, kalau lagi mood, wah, ketemu enak cepat. Tapi kalau lagi mood, waduh tinggal capeknya doang. Begitupun, betul gak? Maka ketika kamu mood mau ibadah, ibadahlah, mau sholat, tunggu moodnya. Jangan asal masuk waktu sholat, buru-buru, tunggu moodnya. Tahu mood itu apa sih moodnya? Bukan imut imut, nggak imut bikin. Ketemu enaknya gitu loh. Ketika kita ketemu enak, ah lagi enak. Coba kalau nggak percaya, sambil sholat pas lagi ketemu enaknya, terasa khusyuk nggak? Terasa khusyuk kan? Wiritan dulu ya. Belum mood banget ini mas. Soalnya yung-yung mulu wujudnya. Ada pasukan sorban? Ayo pasukan sorban jalan. Saya mau nyumbang juga nih. Nggak banyak, dikitan jaya. Yang penting diikutin ya. Selembar. Nih saya nyumbang $1,000. Singapura. Kemana ini kita ngasih nih? Mana? Oh, Yamai. Ini Yamai. Ya, $1,000 itu. Kalau buat beli baksonya Anteng dapat banyak.
Mudah-mudahan jangan takut melarat jamaah ya. Jangan takut melarat. Ayo ikutin dulu ya, ikutin apa ya? Sambil pasukan sorban jalan gak apa-apa ya. Ini temanya apa ini? Hah? Oh, Maulid Nabi dan Hari Pahlawan. Purwakarta berzikir dan berpikir, tapi camatnya pulang duluan. Coba orang Purwakartanya mana ngajung nih coba. Oh, terima kasih. Ya, kirain gak ada yang orang Purwakarta ini. Ini dari Jakarta ada, dari Bekasi ada. Yuk, sambil diisi ya. Biar ada bekas, ikutan gitu loh ya. Ayo ikutin apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Sayyidina Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Liabi wa ummi astaghfirullah al-adim. Liabi wa ummi astaghfirullah al-adim. Al-Adim li-Abi wa Ummi astaghfirullah. Al-Adim li-Ustadi 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. As-salatu wassalam alayka ya Rasulullah, salatu wassalamu 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 alayka ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, 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 ya Kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Razzaq, 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 ya Kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Razzaq.
wala doa sirabi yasir, wala doa sir rabbi yasir, wala doa sir rabbi tamim bil khairi, rabbi yasir wala doa sir rabbi yasir, wala doa sir rabbi yasir, wala doa sir rabbi tamim bil khairi, rabbi yasir wala doa sir rabbi yasir, wala doa sir rabbi yasir, wala doa sir rabbi tamim bil khairi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya Allah ya hayyu ya qayyum, 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 ya Allah ya hayyu ya qayyum. Amin ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Enak kan ini mic-nya. Hah? Ayo dikasih yang jelek. Afdhulu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Allah illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ayo maju ya petugas. Ibadallah rijalallah hafizunna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasan akhman bi fadlillah. Min al-balwa ya Allah, wa ya Abdul, wa ya Anjab, wa ya Sadat, wa ya Ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansurunillah, ala kafi salatullah, ala syafi salamullah, بمحيدين خلصنا من البلوى يا الله سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أسمكم لله على الكافي صلاة الله على شافي سلام الله بمحيدين خلصنا من البلوى يا الله فيا ربي بساداتي لها فضل إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويشفو أرضنا لله على الكافي صلاة الله على شافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله فيا ربي بساداتي لها فضل إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويشفو وردنا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين. Terima kasih yang sudah nyumbang-nyumbang ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti olehmu orang yang tak mengharap balasan. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk.
jamaah ke sini, adakah kau berharap balasan? Tidak. Abah pun datang ke sini, imam manakib juga tak mengharap balasan. Semua lillah billah rasul bil rasul. Nih ada Kepreto dari Bekasi, dari yang mana lagi? Ada dari Indramayu nih. Indramayu datang. Dari Cianjur datang jauh nih, kayak Abi itu jauh sekali itu, ya. Dari Belanakan Kiai Muhyiddin, ada dari Bogor Siluang mana Citayam sampai nginep dari kanu Kiai Rokib Bang Rokib Kiai Sarif ya, sampai nginep dari semalam beliau tuh, itu demi cinta. Maka dari itu, masa iya sih kita datang ke sini dibela-belain capek, masa iya Allah tidak akan perhatikan kita? Saya tidak yakin dan tidak percaya. Pasti Allah akan perhatikan kita semuanya. Janji Allah itu adalah nyata. Betul? Perjuanganmu tak akan sia-sia. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Tidak pada dirimu, kau dan aku punya anak, punya cucu. Betul? Apa yang dilakukan kita adalah demi keluarga. Maka bersyukurlah wahai jamaah. Tidak mudah menjadi orang seperti Anda, tidak gampang. Memang bagi kalian gampang sudah duduk istiqomah gini. Kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ada takdir ketentuan dari Allah, tidak gampang kamu jauh bawa motor datang ke sini. Semalam sudah datang, ini datang lagi. Jangan dikira bisa semudah kata kalian. Enggak, saya entengin dia. Iya, karena kamu diringankan oleh Allah. Ketika tidak dikehendaki oleh Allah, jangankan kamu duduk jauh tempat ini, melihat pun ogah. Ketika Allah tidak menghendaki, Allah berkehendak kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalian semua yang datang ke tempat ini, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah malam ini, berzikir takarrub kepada Allah di tempat ini malam ini. Orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang dikehendaki, ya berarti orang yang diperhatiin. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau enggak dikehendaki, alasannya itu banyak. Orang yang dikehendaki tidak punya alasan, kecuali ikut aja apa yang dikehendaki. Contoh, kamu datang ke sini punya alasan? Enggak ada. Punya alasan datang ke sini? Enggak, kenapa datang? Ya datang aja ngaji. Enggak ada punya alasan biar kamu hajat. Enggak ada yang punya alasan utang lunas. Pernah ada tentang pengajian utang lunas? Enggak ada dalam sejarah. Ayo datang pengajian yuk biar lunas utangnya. Mana ada kiainya kadang juga punya utang kok. Enggak ada sejarahnya orang datang ke pengajian lunas utang, enggak ada. Jadi jamaah datang ke tempat ini tidak punya alasan, kecuali alasannya satu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalian tidak duduk di tempat ini, tidak berhadapan dengan saya tidak duduk di tempat ini, pengajian ini tidak ada malam ini, melainkan semua ada karena memang ditetapkan oleh Allah. Jadi kamu dan aku, kamu dan saya adalah orang yang dikehendaki malam ini menjalankan ketentuan Allah. Menjalani ketentuan Allah. Maka dari itu, jangan takut dan jangan ragu. Ketika engkau yakin, mantep, mantep, netep, nancep dalam hatimu, baru kamu akan keanggap kepada Allah. Kalau sudah keanggap kepada Allah, namanya orang keanggap di mana sih? Betul? Ada satu ayat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini biasanya sering dibaca di talqin itu. Ya,
tahlil atau tauqil mayit. Betul enggak? Betul? Seakan-akan ayat ini ditujukan kepada orang yang mati. Jadi ketika orang yang mati itu jiwanya dipanggil oleh Allah. Tidak. Ini juga berlaku buat kita semua. Hai jiwa yang tenang, siapapun kamu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Kalau kamu sudah kembali kepada Allah dengan ridho dan ridhoi, maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu dalam surgaku. Jadi siapakah hamba-hamba Allah itu? Adalah hamba yang tenang, hamba yang ridho terhadap apa yang terjadi, itulah hamba-hamba Allah. Betul apa enggak itu? Mana mungkin orang ini akan tenang hatinya kalau dia tidak ridho dengan apa yang terjadi? Ayo jujur. Kamu akan tenang kalau kamu ridho dengan hidup yang kamu jalani. Suami kawin lagi, kamu ridho, tenang hati kamu. Betul apa enggak? Ayo jujur. Biar kamu sholat jungkir balik, sholat duha tahajud, suami kawin lagi, kamu udah ridho, panas. Hah? Katanya ngaji biar adem hatinya, tambah ngaji tambah panas. Betul. Pakai baju basah semenit kering. Tapi kalau ridho, tenang. Kamu punya hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Kalau tidak ridho, gelisah. Tapi kalau kamu ridho, jangankan 10 juta, punya 1 miliar hutang, enjoy saja tuh. Rumah mau disita, kamu harus disita, sita-sita aja. Di dulu juga gak punya rumah. Kamu udah takdirnya, mau apa lagi? Tenang. Kiai kalau gak ridho, gak tenang. Ada kiai baru, khawatir. Pengikutnya pindahan, betul gak? Semakin banyak yang ceramah, baru sekarang banyak penceramah. Khawatir, berkatnya kehilangan. Betul? Oh, ada amaliah ini, ada kiai ini, ustaz ini. Semakin banyak kiai, semakin banyak ustaz, semakin banyak amaliah, amaliah yang diamalkan oleh apa? Ustaz-ustaz atau kiai-kiai bermunculan, kadang tambah khawatir. Khawatir takut pengaruhnya kalah. Khawatir takut pengikutnya kalah. Khawatir takut gak laku di apa? Di undangan ceramah. Tapi kalau kembali kepada Allah, yakin semua terjadi karena ketentuannya, maka dia tidak punya khawatir. Tidak punya takut, tidak punya khawatir. Semakin banyak kiai, dia semakin senang. Semakin banyak penceramah, semakin senang. Semakin banyak amalia-amalia yang diamalkan, semakin senang. Kenapa? Karena tugas seorang ulama, tugas seorang pendakwah mengajak umat takarrub kepada Allah. Semakin banyak orang yang ngajak takarrub, berarti pekerjaan dia semakin ringan di hidup ini. Betul? Betul apa tidak? Oleh karena itulah, wahai jamaah, saya merasa bangga bersama jamaah manaqib. Kenapa saya merasa bangga? Berarti capek saya itu tidak sia-sia. Pengorbanan perjuangan tidak sia-sia. Betul? Karena jamaah manaqib mengamalkan apa yang saya sampaikan. Kalau saya tanya siapa yang tidak punya utang, saya yakin tidak ada yang ngacung. Kalau saya tanya siapa yang punya utang, kayaknya ngacung semua. Tapi saya gak pernah melihat muka-mukanya jamaah itu cemberut. Saya gak melihat muka-mukanya jamaah itu kusut. Yang ada hanyalah senyum keceriaan. Seakan-akan tidak ada beban dalam hidupnya. Kenapa? Karena jamaah manaqib sudah yakin. Apa yang terjadi ini kehendaknya. Allah maha baik. Takdirnya tak pernah salah. Iya, Madinah. Coba rasanya gimana?
Ketika kamu meyakini seyakin-yakinnya, apapun yang terjadi kepadamu, dengan tulus hati, dengan yakin kamu bilang, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah, seakan-akan selesai itu masalah. Iya Banda, rasakan kalau tidak percaya. Nah, kembali kepada yang dikehendaki, ya. Kembali kepada yang dikehendaki. Seperti apa cerita semalam, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Orang yang ikhlas, berusaha untuk ikhlas, itu namanya mukhlisin. Orang yang diikhlaskan oleh Allah, itu namanya mukhlasin. Orang mukhlisin, orang yang berusaha ikhlas, itu kadang masih banyak jatuhnya. Apa? Bahkan kadang jatuh ke bahaya. Tapi orang yang mukhlasin, orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah, dan orang mukhlasin inilah yang tidak bisa digoda oleh setan, iblis macam apapun. Semoga. Siapa mereka? Rasulullah sudah jelas. Siapa mereka? Aulia-aulia Allah, itu sudah jelas dan pasti. Kalau tidak mukhlasin, tidak mungkin diangkat sebagai aulia Allah. Saya dan sampean, orang yang baru belajar mukhlisin, yang baru belajar ikhlas, alhamdulillah diberikan cinta kepada orang yang mukhlasin, disambungkan ruhnya oleh Allah kepada orang yang mukhlasin. Ketika sambung, semoga kita juga masuk dalam golongan orang-orang yang mukhlasin. Jamaah dulu masih di Cibitung, Umi Yunis kan di studio, ya. Ke pondok kan lumayan jauh. Ini saya mau cerita ini, malam saya juga ceritain. Saya membagi uang jutaan itu tidak pernah, apa namanya, tidak pernah kepikiran, biasa gitu loh. Betul apa enggak? Ngasih uang biasa, enggak ada rasa apa pun, enggak ada. Tapi satu ketika saya kehilangan uang 200.000. Jadi mau ke Umi Yulis gitu, uang 200.000, ada tamu, saya pakai kosoblong, pakai sarung. Naik sepeda, dulu apa kan suka naik sepeda tuh. Yang benar enggak? Saya taruh di gulungan sarung. Begitu dari studio di situ waktu itu ya, ke sana balik lagi ke pondok, kok uang saya kemana? Hilang. Saya bolak-balik kalau 10 kali ada. Ditanya sama Haji Batin, orang Jember, nanya saya, nyari apa ya ini? Uang saya Ji hilang, Ji. Berapa? 200.000. Ketawa dia cekak-cekakan. Kok ketawa kamu, Ji? Saya hilangkan uang, kok kamu ketawa? Bukan gitu, ya. Sampai uang jutaan dibagi-bagi, uang 200.000 kok bolak-balik dicari. Iya juga ya, saya baru ketawa, baru enggak saya. Iya, ya. Uang jutaan saya bagi-bagi no problem. Uang 200.000 saya cari seorang bolak-balik. Ya sudahlah, biarinlah, bukan rezeki gitu. Tapi tetap aja hati itu mikir, kemana tuh uang? Ngomong sini ikhlas lah ikhlas, tapi hati tetap kepikiran saya. Malam, nah habis itu pengajian, malamnya kan pengajian. Nah pas lewat lagi di situ, sinar lampu. Saya coba-coba agak pelan, agak kesitu mobilnya. Kali duitnya masih ada. Masih ingat aja saya. Nah, itu belum mengenai saya. Apa pembelajaran dari Allah di sini? Ini ada pendidikan dari Allah saya. Pagi-pagi, saya cari lagi itu duit. Sampai anak santri tak suruh nyari sama saya. Terus uminya bilang, belum ketemu duitnya, Pak. Turun, saya bilang. Kok cek eman ini menduduk masalah eman? Kepikiran, saya bilang. Nah, akhirnya sore, uminya bilang, tuh duitnya ketemu. Siapa yang nemuin? Bari Haji. Tak samperin, ya. Di, bener, di, duitnya ketemu, di. Jih, di mana? Dekatnya tiang. Wah, mana, di? Udah buat kamu cepet. Jadi, lega sudah hati saya. Kan ketemu tuh duit. Ternyata uminya yang gantiin duitnya daripada memutar-mutar nyari duit. Kepikiran terus. Nah, ini saya mikir, kenapa ya? Saya bagi uang enggak hitung-hitungan. Itu tadi set berapa itu selembar itu? Itu kalau buat kawin lagi cukup loh. Itu 10 juta lebih itu. Tapi uang 200.000 saya hilang kok.
Saya ditipu orang 400 juta, 300, 150 miliaran. Tidak pernah saya cari. Uang 200 ribu kok saya cari. Bertentangan gak ini? Disinilah saya baru tahu maknanya antara mukhlisin dan mukhlasin. Ketika saya membagi mukhlasin, karena saya diikhlaskan oleh Allah, jadi saya tidak keberatan. Ketika saya ditipu miliaran, saya diberikan mukhlas, apa? Mukhlasin, saya tidak merasa kehilangan. Tapi ketika saya belajar mukhlisin, ternyata 200 ribu bikin tidak bisa tidur. Benar. Jadi orang yang berilmu halka, celaka, ya, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya juga halka, celaka, kecuali mereka yang ikhlas atau mukhlisin. Orang yang mukhlisin juga halka, dekat dengan celaka, kecuali orang yang mukhlasin. Kamu kalau cuma ikhlas karena diri, mikir jemaah, sampean semalam sudah datang, kadang pengajian di mana-mana jauh, habis ongkos, tenaga, pikiran, ya rumah ditinggal, kadang usaha kamu tutup belum waktunya. Kalau enggak diikhlaskan oleh Allah, bayar kamu dapatkan mau duduk di tempat ini. Betul itu. Pertanyaan saya, adakah kau merasa menyesal? Adakah merasa nyesel saya datang? Ada? Tidak ada. Yang ada hanyalah senang. Biar kamu harus mengeluarkan uang buat ongkos, kadang naruh di sorban, buat beli bensin, bayar tol. Tapi yang ada kepuasan hati yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Ini namanya mukhlasin. Berarti diikhlaskan oleh Allah. Pernah enggak kamu merasa sholat itu berat? Jujur-jujur lah. Bukan pernah. Sering. Sholat sih sholat. Allah, lagi subuh, lagi subuh. Ya. Allah. Berat. Tapi dipaksa. Itu namanya mukhlisin. Dipaksa untuk ikhlas. Bu, pernah enggak masakin bapak sambil marah? Sering. Sebelum, apalagi sebelum ikut abah, waduh, benar nggak? Masak tapi kesel, pernah? Tapi tetap masakin kan? Bajunya sambil nyuci mau, sambil marah, tapi tetap dicuci. Itu namanya mukhlisin. Berusaha biar marah jengkel, tetap kamu kerjakan kewajiban kamu. Belajar tetap ikhlas. Ada pahalanya mah? Ada juga. Maktab siapa gak ada? Percaya gak? Pengen bukti yang jelas? Bayi bangun sambil marah nyuci baju suamimu, ada pahalanya gak? Mana buktinya? Kamu masih dikasih belanja sama suami kamu. Itu pahala langsung itu. Betul kan? Nah, oleh karena itulah wahai jamaah, yuk kita terus berusaha. Jangan pernah berhenti. Tetap belajarlah untuk ikhlas sampai akhirnya Allah yang mengikhlaskan kita semua dalam hidup ini. Kadang siapa yang enggak berat ya? Masalah kadang datang bertubi-tubi. Tapi berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk nerima sampai akhirnya Allah lah yang merelakan kita, Allah pula lah yang mengikhlaskan kita. Ketika kita diikhlaskan, ketika kita direlakan oleh Allah, hidup ini sudah tidak ada beban dan masalah. Walaupun penuh dengan masalah, ringan sudah rasanya. Karena di situ Allah sudah mengikhlaskan, merelakan kita menerima apa yang Allah takdirkan. Kalau saya tanya, ikhlas enggak perlu sudah. Ya, kalau enggak ikhlas enggak bakalan datang ke tempat ini. Jamaah, pernah enggak waktu ngaji kadang malas? Pernah enggak? Tapi dipaksa juga datang. Begitu dia nyampe, hilang rasa malas tadi. Itu namanya mukhlisin. Dipaksa saja sudah, sampai akhirnya datang mukhlasin kepada kita. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Allahumma. Amin.
ada yang di madu ini? Ada? Dan jujur aja lah, jujur. Ada enggak? Oke, berat enggak? Enggak apa-apa sudah, jalanin aja. Nanti lama-lama diikhlaskan oleh Allah, baru tidak ada masalah. Sebelum diikhlaskan oleh Allah, tetap berat rasanya. Makanya orang yang di madu, jangan pernah nyender di rumah bilik. Takut kebakar. Yang penting dosa baru, jalanin saja sudah. Mau apa lagi? Ini sudah takdir. Betul enggak? Jalani saja sampai akhirnya Allah ridho kepadamu. Ya? Allah ridho dan meridhoi. Setelah itu baru fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Karena sudah diikhlaskan, maka surgalah tempatnya. Hatinya sejuk, adem, kayak surga rasanya sudah. Hidup di surga kan tidak ada masalah. Ada gak di surga ke orang lagi hutang? Ada gak? Kok tahu? Gak ada. Dep kolektor gak ada. Udah bisa dengan dep kolektor itu. Nah, oleh karena itulah jamaah, teruslah kamu melangkah, teruslah kamu jalankan, biar apa kata orang, walaupun berat hidup yang kamu jalani, berusahalah kamu jalan, berusahalah kamu ridho, terus, sampai akhirnya Allah yang akan mengikhlaskan kamu. Betul? Betul? Amin. Allahumma. Amin. Saya pakai jam tangan. Jam tangan saya gak cocok. Jam berapa? Oh, jam 12 kurang 5. 5 menit lagi. Tak suruh nyanyi anu ya. Ya. Tanggal 21 besok ada acara juga, di mana itu? Saya punya utang di Cimahi. Saya udah janji tahun baru ya. Diurus itu lah. Pokoknya biayanya tanggung jawab saya lah. Caranya gimana, Bah? Utangin dulu baru nanti saya ganti. Tenang aja lah, pokoknya beres lah. Apa yang gak beres kalau bareng Allah? Betul bangga? Kalau urusan kebaikan gak usah khawatir, apalagi urusan ibadah, ya urusan agama gak usah khawatir. Tidak akan dicukupin, pasti dicukupi oleh Allah. Buktinya di sini, ini di hutan. Ya, namanya pengajian butuh orang, ya butuh jamaah. Datang ini jamaah di sini. Ini kalau gak ada pembelaan Allah, siapa yang mau datang ke sini? Tapi seneng kan jamaah ya? Seneng kan? Apalagi abah datang, sudah tambah seneng sudah. Kenapa? Karena kita bertemu dengan orang yang saling bercinta karena Allah. Untuk itu abah juga pengen ngerokok. Jangan yang di bawah doang dari tadi. Bikin cemburu aja kamu itu. Yang di bawah ngepus-ngepus, apa kecup di sini nih? Jalan itu, mana anu? Sampai nyanyi sam. Siap enggak itunya? Oh ya udah. Siap, ikut apa? Masih semangat? Hidup cuma mana ki? Udah lagunya ikut apa sampai mati. Udah beres urusan semuanya. Di dunia wal akhirah. Amin. Sampai ngerak cinta.
Makasih ya kalau mau nyawer ya. Menyenangkan hati orang. Sebarang siapa menyenangkan orang lain, maka Allah akan senangkan orang itu. Ya. Terima kasih banyak. Jadi ini sudah jam 12. Kita doa ya. Yang penting yakin bahwasanya Allah itu baik. Takdirnya tak pernah
Allah Maha Baik. Takdirnya tak pernah salah. Tak pernah salah. Justru kadang kita yang salah nafsirkan. Betul ya? Salah menafsirkan takdir. Ikuti nabah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi ilmuka kafin ansu'al ikfini bihaqil fatihati su'alan wa karonika kafin anil maqali akrimni bihaqil fatihati maqalan wahasin ma fi damiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa ummina. Allahumma ya Allah bi barakatihi ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamat sultan aulia Syahdul Qadir al-Jilani. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bidnillah wuridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maghlubun fantasir. Rabbana inna maghlubun fantasir. Rabbana inna maghlubun fantasir. Wajbur qalbana al-munkasir. Wajma' samlana al-muddasir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafi'an al-abdul muftakir. Kafa billahi nasira. Inna syirka ladulmun adim. Wa man lahir dudulman nilibad. Fakud ya dabirul qawmin ladina dolamu. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak. Ya Ghani ya Muhni. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatuka. Kama nurtal ardu binuri samsika abadan abada ya Allah. La khawla wa la quwata illa billah. Anta li fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wal hikni bisurihin. Wa khurufun ladhi biyadi tasruf kul yasir. Wa kul zal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuka. Wa nunazir minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yashhadu adh-dhalimina illa khusara. Innahu min Sulaymana. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم سلمنا جمح مناكب. سلمنا جمح مناكب. سلمنا كرجا جمح مناكب. سلمنا 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 يا الله سلمنا إندونيسيا من أفاد الدنيا والآخرة من فتنتهما إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رب اللهم توصلنا روحنا إلى روحي. اللهم سلمنا اللهم يا الله اللهم توصلنا روحنا يا رب sambungkanlah يا الله sambungkanlah روحnya seluruh jamaah manakib. Sambungkan ruhnya imam-imam manakib. Sambungkan ruhnya jamaah manakib. Sambungkan dengan ruh saya ya Allah. Bersama ruh saya. Sambungkanlah ruh kami semuanya dengan ruhnya Syahdul Qadir Jilani, dengan ruhnya Rasulullah. Bersama ruh beliau ya Allah, sambungkanlah ruh kami, hati kami, jiwa kami, rasa kami kepada panjenengan ya Allah. Ya Allah ya Rob, saya mohon kepadamu ya Allah, saya tidak berharap banyak, saya cuma ingin melihat jamaah manakib ini bahagia. Amin, ya Allah. Saya ingin melihat jamaah sukses. Amin. Saya ingin melihat dan mendengar jamaah manakib. Amin. Cerita abah hutang saya sudah lunas. Ya saya ingin mendengar abah sekarang saya kabul hajat. Abah, saya bisa istiqomah. Abah, saya alhamdulillah abah, keluarga saya sekarang bisa bekerja. Saya ingin mendengar itu ya Allah. Ya Rob, Engkau tahu. Tidak semua jamaah manakib baik yang hadir di sini maupun yang berada di mana saja jamaah manakib, tidak semuanya orang serba cukup ya Allah.
Semua punya keinginan, semua punya harapan. Kalau bukan Panjenengan yang memberikan harapan itu, kami tak punya harapan. Kalau bukan Engkau yang memberikan keinginan, kami takkan punya keinginan. Engkau yang memberikan keinginan kepada kami, kepada jamaah, maka Engkau juga lah ya Allah yang dapat mewujudkan keinginannya jamaah manakib. Engkau juga ya Allah yang dapat mewujudkan harapan jamaah manakib. Untuk itu ya Rabbi, saya mewakili jamaah. Kalau sekiranya keinginannya jamaah, harapannya jamaah, menjadi Kau wujudkan sebagai wujud dari rahmat min Allah, wujudkanlah ya Allah. Tapi kalau sekiranya menjadi balaan hasanah, gantilah dengan yang lebih baik ya Allah. Mustajabkan doanya jamaah manakib. Mustajabkan doanya jamaah manakib. Selamatkan hakikat imannya jamaah manakib. Selamatkan istiqomahnya jamaah manakib. Angkatlah derajat jamaah manakib. Angkatlah derajat keturunannya jamaah manakib. Jadikanlah keturunan kami, keturunannya jamaah, anak yang soleh dan soleha, yang bisa mengangkat harkat martabat keluarga fid dunya wal akhirah ya Allah. Ya Rabbi, wallahi wan nabi, demi Allah, ud'uni astajib lakum. Saya yakin dan percaya Panjenengan tahu. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Ya Rabb, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Allahumma ansur nafhat ridwani alayhi wa amidna bil asrari alladhi awdatah ladayhi. Ya Rabb, ya Sayyidi, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, doakanlah kami kepada Allah agarlah jamaah manakib Allah selamatkan hakikat imannya. Amin. Agar jamaah manakib Allah kabulkan maksud dan hajat. Amin. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, doakanlah kami semua yang hadir ini. Amin. Agarlah kami menjadi orang yang diikhlaskan oleh Allah. Amin. Agarlah kami menjadi orang yang menjadi hamba-hamba Allah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agarlah hati kami menjadi hati yang makrifat kepada Allah. Amin. Agar hati kami menjadi hati yang ridho menjalani takdir qada-qadarnya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatin nabi al-fatiha. Air yang dibawa Allah jadikan barokah. Amin. Kalau diminum yang sakit dijadikan obat. Amin. Sakit apa saja, jasmani, rohani, usahanya, barokah, berkah, sehat semuanya. Amin. Al-Fatiha. Pengajian di sini ditambahkan barokah, ditambahkan rami oleh Allah. Kiamai diberikan sehat, termasuk Haji Mehmet diberikan sehat beserta keluarganya, sehat panjang umur, barokah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.